mobil di pintu gerbang begitu? Ini, saya juga nggak tahu. Emang dia doang punya mobil? Ini, saya juga nggak tahu. Ini dia. Orang-orang ini. Nanya tapi kemana aja? Lebih cakep daripada itu mobilnya. Iya, masalahnya apa? Masalahnya gue soal mobil. Iya, mobil. Mobil kan saya belum tahu di sono mobil siapa. Anak-anak tukang parkir. PRT, siapa sih naruh mobil? Kata tukang parkir. Anak-anak. Anak-anak. Lalu gue tanya, lu ngeliat gak yang parkir di sini? Oh, lu masuk rumah Sule katanya. Oh, jangan-jangan ini mobil Wan Kodir nih. Gue lagi enak-enak duduk. Wan Kodir nih, jangan-jangan. Dipanggil. PRT sini PRT. Nggak usah cerita nih, udah ngasih tahu Wan Kodir nih, jangan-jangan. Malah cerita. Ada apa? Bodoh amat. Mau ada apa? Udah tahu ceritanya. Ada mobil ngalangin gerbang nih, mau saya tanyain. Mobil. Yalah. Di pintu gerbang, begitu. Mobil, emang lu nggak tahu yang naruh, yang mobil sini? Kan udah tahu cerita itu, mah. Orangnya katanya masuk ke dalam rumah Sule. Ya ini mau kasih tahu ini, mau nanya dulu. Bener gak mobil lu? Diam aja lu kamu. Ana gak tahu. Lu ngomong deh, siapa tahu kalau sama lu denger. Begini, ana parkir mobil di depan, ana taruh. Ana gak tahu kalau itu parkir, gak denger. Kok diam aja? Ngomong, ana ngomong barusan. Ana datang kemari, ana parkir, ana nggak tahu kalau itu parkiran. Minta maaf. Ana minta maaf. Ana minta maaf. Apa minta maaf? Minta maaf. Bukan minta uang, minta maaf. Ente RT ya? RT. Siapa? Ente. Anak-anak. Nggak mesti anak ngomong apa ini? Mobil. Dia. Ya? Wah! Mobil ente ya? Iya. Gimana? Ini baru masih. Ini minta maaf.